Siapa yang nyetel dangdut ya siang-siang? Iya, enak banget ya. Siapa yang goyang, bang? Goyang, bang, goyang, bang. Asik, ayo, bang. Mana, bang? Tarik, bang. Goyang, bang. Bang, 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 bang. Oh, kita. Turun dulu, bang. Terus sini. Goyang, lu goyang, bang, goyang. Goyang. Anterin, anterin kita ya. Angkat dong, boleh. Kita lagi mau bikin acara. Mana yang tiga lagi? Coba lu lihat, bang. Lihat yang tiga ya. Coba, bang, lihat, bang. Sini, bang. Sini, bang. Kagak ada ya? Gak ada. Ayo jalan lagi dah. Yuk, yuk. Coba saya yang bawa ya. Naik, naik, naik. Iya, iya. Aku bisa. Aku bisa bawa beca. Aku bisa bawa beca. War, rem, 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 rem. Eh, kereta itu harus kereta. War, war, berhenti, war. War, war, war. Berhenti, berhenti, berhenti. Oke. Oke. Hop, hop, hop. Bang, remnya yang mana? Ini. Nih, rem nih. Ini. Oh, rem ini. Hei, copot. Ih, lu mau ngerusak. Ya udah, war. Gimana? Kita udah cukup belum apa mengobservasi melihat bagaimana ke originalan beca? Enggak, belum jelas. Belum. Soalnya kita harus tahu kalau beca yang kita naikin itu standar prosedurnya udah aman apa belum. Oh, oke, oke, oke. Jangan asal naik aja karena banyak orang kecelakaan itu karena tidak sesuai dengan prosedurnya. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi menurut lu belum cukup ya? Ya Allah, Akbar, kayak gitu juga, Bang. Bapak ngomong-ngomong ini beca udah lama banget kayaknya ya? Bapak punya bapak sendiri nih. Ini ngomong-ngomong bapak udah berapa lama naik beca? Berarti artinya susah senang di beca ya? Sekarang kan udah pada ada angkot, motor juga udah banyak kreditan. Iya bener, udah banyak ojol juga ya? Iya. Nih sana nih kita bakal nampung ke orang. Iya. Nah, berarti bapak kok ngerasa bersaing sama yang ada? Iya. Nggak bisa kalimat, ya mau gimana lagi, artinya itu pasrah. Pasrah, nggak boleh, dosa. Nggak boleh, bapak ini jual aja mendingan buat beli motor. Kalau saya mau beli, becanya di harga yang berapa ya? Paling mahal sih, 1,5. Bapak, saya saranin ganti bisnis, Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak bukan hanya narik beca lagi. Insya Allah. Tapi senganganya punya motor. Iya, karena sekarang emang gitu. Saingan sama motor. Sehari ada emang mau naik beca? Ya, kadang-kadang dua orang. Sehari? Iya. Dua orang, Bang? Dua orang dapat berapa? Ya, 10.000. 10.000? Sehari 10.000? Iya. Eh, Bapak namanya siapa? Agus. Agus, ini karena Bapak udah bantuin kita, saatnya kita bantuin Bapak ya? Iya. Ya. Kita mau naik becanya. Becanya, becanya ya. Bapak kudu cek dulu. Iya. Ini aman, aman, aman. Aman, itu aman. Ini aman. Masih oke okay, ya, Pak ya? Iya. Okay. Besinya nggak besi? Ini besi tua ya? Biasanya tempat naro-naro apa gitu? Di bojok lo kali. Di bojok ya? Iya, kan ini naro duit kan? Cuma, cuman, cuman ini doang, karet. Apa? Wah. Ini karet apaan? Karet nih. Karet. Ya, Bapak pegang. Ih, Bapak pesugihan ya. Wah. Pak, hari ini gak boleh, Pak. Udah zaman teknologi masih pakai pesugihan. Semuanya diikhlaskan karena ibadah, Pak. Iya. Jangan pakai penglaris. Coba nih kita buka nih. Bentuknya apa ya? Gak boleh. Katanya kalau barang-barang musik, iya. Itu dipegang. Musik. Musik.
Ya, ternyata yang dalamnya ini nih. Bapak katanya penghasilannya cuma 10.000. Tahu-tahunya di dalam jok ada uang banyak nih. Duit siapa itu? Gak tahu, duit orang kan? Benar. Iya. Karena Bapak sudah bantuin kita, dan Bapak sangat menginspirasi kita. Seseorang yang sangat bekerja keras ya, untuk keluarganya. Bapak mendapatkan uang 12 juta rupiah! Ya, boleh dipasangin dulu face shield-nya Bang Martin. Bang Martin dari mana Bang Martin? Primo Batalion dari Cikarang. Mantap. Hidup, hidup. Iya, langsung dipasangin, Pak. Pokoknya Bapak aman ya hari ini ya. Iya, Bapak harus pergi ke pasar dengan waktu 30 menit. Bapak udah siap? Siap. Pikirin buat anak, buat bini, dan kebutuhan Bapak yang belum terbeli apa? Sendal. Beli emas, beli emas ya, benar. 5 4 3 2 1 Anwar, lu kagak bakalan kuat, pasarnya jauh. Gurpon! Lampar Gurpon! Haus. Bapak tahu, berdua ya, berdua. Mau beli apa? Beli mesin cuci sama kulkas. Mesin cuci sama kulkas. Kasih harga yang terbagus dan murah. Iya, bagus Pak, yang bagus. Di mana ada nggak? Ini kulkas, kulkas satu. Kulkasnya Bang. Kasih berapa tahun? Lima tahun. Lima tahun. Dicek dalemannya Pak. Mesin cuci tadi satu. Mana, udah. Mesin cuci tadi. Mana? Ada itu nggak? Ada apa namanya? Diskon. Diskon. Diskon ya? Udah diskon. Alhamdulillah. Jadi berapa ya? Jadi yang ininya harganya 2.100.000. Jadi berapa ya? 2.100.000 jadi mesin cucinya. Mesin cucinya mana Pak? Mesin cuci mana? Ayo bro. Yang ini. Yang ini 13.5. Hah? Yang ini 13.5. Tuh. Ayo. Heh! Lu bener-bener Allah Pak. Eh bagus. Bisa gue didusin, mau dikirim paket? Nih, gue mau duduk. Abis waktu, Pak. Waktunya! Tinggal 18 menit, ya. Beri kalung. Mau beli apa? Kalung. Yang harganya mau berapa? Harganya berapa, duit? Yang mas, 800. Kagak bisa kurang, mas. Iya, yang gope ada tahu. Yang ada. Yang gope aja. Yang gope aja. Kalung. Berarti beli 4. 4 gram, ya? 4 gram. Mana kalung nih? Itu berapa harganya? Ini berapa ini? Gope, jadi 2 juta. 2 juta lempeng ya? Kalau bisa kurang. Kasih bonus sedikit, bandi. Kami 4 gram, jadi 25. Kadar lah, udah. Lempengin. Kalau ini kan, ya. Kasih bandi 8K gitu. Ya. Ini
tukang bandulnya ya. Bandul tadi 25 nih. Makasih lah. Lempeng bos, lempeng juta. Iya masih lagi dong. Terbang, ayo, ayo. Bondisi, kalender, kalender. Payung, 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 payung. Habis ini, batu, 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 bis batu, batu. Bukron, bukron mana bukron? Sepatu sekarang. Bulu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, mau beli sendal. Nih, Pak, beli sendal. Sepatu, 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 sepatu. Ayo, Bulu, pas sekolah. Kelas 5 SD, SD, SD. Bulu. Sudah gunung, sudah gunung, sudah gunung. Waktunya terus berjalan, jangan gunung satu, Bu. Jangan banyakkan ngobrol ya, Bapak sama ibunya. Ya, berarti seperti itu. Tas dua, tas, tas, tas. Tas yang bagus, tas yang bagus. Pilih. Pokoknya di harganya kudu dimurahin. Ayo buruan. Kantong mahal-mahal. Buru. Buru sini aja ngasih bonnya, Bu. Sini pecah banget, Bu. Pokoknya dimurahin ya. Jadi berapa usahanya? Kantong mahal-mahal gini bonnya. Bu, jadi berapa, Bu? Semuanya berapa? Jadi berapa yang tadi, Bu Haji? Waktu terus berjalan. Pak terus 45 aja, 45 ya, 45 ya. 45 ya. Ayo dulu, Haji. 45 ya. 45. Ya, kasih untungnya. Alhamdulillah, lebih alamin. Sekali ini ada. Iya, sekali ini ada, ini ada. Termosnya berapa ya, termosnya? Iya. Jadi? Berapa itu? Di rumah punya kompor nggak, Pak, saya tanya? Ada. Kompor nggak ada, mah nggak usah. Jelek cuman, udah nggak kebus aja. Iya, aja baru, deh. Ya, jadi 470. Pas, cukup. Pas, pas. Alhamdulillah, pas. Sampai dulu. Dapatnya penggorengan, apa ini namanya? Bagi gosok apa? Setrikaan, terusnya kompor gas, sama termos buat dagang colok, cilik. Bonnya, bonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Waktunya tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Ibu, sebenarnya Bapak tadi udah ketemu sama kita, ya, dan udah ketemu abang ganteng siapa nih, Bu? Iya, siapa namanya? Iya, Ria. Ya. Dan kita mau kasih tahu bahwa sebenarnya Bapak dapat uang sebesar 12 juta rupiah. Alhamdulillah, ya. Dapat uangnya dari mana? Dari uang gair lagi. Jadi pertanyaan sekarang uangnya kemana? Lain ini. Iya. Boleh dibelanjain. Boleh dibelanjain. Iya. Dibelanjain apa aja, banyak banget. Banget. Kita ibu sekarang akan menuju ke barang yang sudah dibeli dengan 12 juta rupiah. Ini habis. Abis. Eh, masya Allah. Kagak ada sisa. Ada. Cakep. Oh, baru. Iya. Nyok, 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 nyok. Iya, iya, iya. Ayo, geser semuanya ya. Awas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di belakang ini adalah semua barang-barang yang sudah dibeli dengan 12 juta rupiah. Nyok, sekarang langsung kita lihat, Nyok. Langsung aja, ayo. Oke, baik. Ibu katanya dari semua barang yang sudah dilihat,
pengen dibuka nih kulkasnya. Satu, dua, tiga. Yeay. Bagus banget ini kulkasnya. Bang, bener-bener rumah bang. Masa body dus mau dijual? Lu ngapain di situ? Lu ngapain di situ? Lu yang ngebrokin. Iya, lagi di unboxing. Unboxing. Saya unboxing. Bang, ibu, apa lagi yang pengen dibuka kasih tahu? Ini. Oke, kita buka. Kita buka lagi Abang Martin. Satu, dua, tiga. Cakep banget dah. Ini sedikit war, gue mau kasih tahu sama lu. Kasih apa lagi? Lu tahu nggak dia nyucinya di mana? Di mana? No, di kali. Demi apa? Iya. Nyuci di kali. Nyuci di kali. Kayak kotor tuh. Nyuci baju di kali. Dari kapan? Artinya kulkas dan mesin cuci ini adalah merupakan hal yang sangat dibutuhkan di rumah. Benar. Ini bisa dicoba war. Iya. Rasain. Ya, di sini ada kompor baru. Ya, kita beli kompor baru, Neng. Ya. Jadi, tadi itu kita beli apa namanya? Termos. Iya. Aku tanya sama bapaknya, termosnya buat apa? Iya. Katanya dia mau dagang cilok. Pas tadi kita beli, duitnya itu sisa cuma 470. Terakhir tuh, udah last minute ya kan? Iya. Nah, terus ibunya datang ngomong, Mas Anwar maafin ya, ternyata si termosnya ini belum dihitung. Wah. Dan ibunya bilang, ini buat saya beramal sama si bapak harganya 200.000 gratis. Alhamdulillah. Ada satu motor. Ya, nih ambil buat adiknya. Nih adik bawa. Abis ini ikut bapak ngojek ya. Pas banget ya. Dan satu lagi nih penting banget, gue setuju banget lo beli ini karena ibunya ini ternyata suka cuci gosok. Iya. Nah, bos. Jadi ngambil gosokan setrikaan dari orang. Punya orang. Di rumah di setrika. Di sini ada tas buat adik. Yuk langsung. Langsung gas, gue udah dipakein. Ini ada yang satu Indonesia. Ah, baju. Baju. Tuh, coba cakep banget. Ini. Mudah-mudahan ibadahnya juga makin lancar ya. Amin. Iya. Di sini juga banyak sembako ya. Ada gula, ada kopi, ada bumbu-bumbu dapur, semuanya lengkap. Dan di belakang juga ada lemari ya, lemari buat kamu nih nanti ya. Baik, alhamdulillah bilal amin, artinya hampir semuanya udah kebeli. Kalau misalnya gue lihat kayaknya nggak mungkin nih 12 juta segini doang nih. Ini ada surprise satu lagi tuh. Apa tuh? Mas. Mana keluarin dong masnya? Masnya keluarin masnya. Yo, Bapak Martin. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah, belamin kebeli emas nih. Ya. Aduh, ini kalung. Ya, Bapak boleh dipasangin. Hati-hati. Semoga emas ini jadi berkah buat kamu. Cantik selamanya. Ini nanti kamu. Artinya total yang kita kasih adalah 12 juta rupiah. Dan baik yang namanya uang kaget lagi selalu bikin kaget lagi. Mau dikagetin enggak? Mau dikagetin lagi enggak? Baik. Jadi kalau saat ini kita udah isiin semua perabotan buat di rumah, tapi saya dengar masih ada tunggakan katanya ya? Iya. Apaan aja tunggakannya? Kontrakan. Kontrakan berapa? Kontrakannya berapa lama? Iya, sebulan. 400. 400. Ah, ada lagi. Apa ini? Ah, ada siapa nih? Buat Bang Ali. Paket. Coba. Ih, enak banget sih. Gede banget dia, ya, berat banget. Coba deh, ibu yang buka deh. Nah. Alhamdulillah. Kita beliin Al-Quran buat anaknya ngaji. Ya. Ya, enggak apa-apa. Dan di dalam Quran itu kita lihat ada apa di dalam isinya. Ya, ini yang ada tajwidnya, ada artinya. Jadi adikku sekarang gak perlu minjem lagi sama guru ngajinya. Mudah-mudahan ngajinya lebih semangat lagi. Amin. Dan baik,
aku juga tadi udah menyikapi segala macam, ya mudah-mudahan ibu kedepannya nanti punya usaha sendiri. Iya. Namun nggak mungkin kita mikirin usahanya kalau misalnya saat ini masih ada tunggakan. Iya. Maka langsung aja kita kasih uang cash aja dah. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan itu berkah. Ya, dimanfaatin ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.